Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera semua. Kita sambung lagi dengan topik shoe break. Okay, so di bawah shoe break kita dah tengok sedikit pasal formulation yang diperlukan ataupun equation, dua equation yang kita tengok hari tu adalah, pertama adalah bagaimana kita nak cari berapa actuating force yang diperlukan untuk sistem break ni, dan yang kedua kita dah tengok hari tu pasal berapa torque capacity akan generated disebabkan oleh action yang kita telah lakukan, dan juga setup of ataupun geometry of that shoe brake. Okay, so hari ni kita nak sambung lagi dengan status of the shoe brake. Kenapa ada topik ni, status ni, sebab brake ni kadang-kadang dia boleh jadi tiga jenis status. Okay, pertama yang kita panggil sebagai self-energized brake, yang kedua adalah self-locking brake, dan yang ketiga it can be self-de-energizing brake. Okay, so ada tiga jenis status. Okay, so kita nak tengok macam mana kita nak tahu status tu. Okay, so status yang paling mudah sekali adalah bila kita ada this shoe brake macam sebelum ni. Okay, kalau saya patah balik gambar yang kita nak tengok itu. Let's say saya ada this shoe brake macam ni, gambar ni. Let's say saya copy dan paste dekat bawah lah. Saya guna gambar baru lah. Okay, saya paste kat sini. Let's say saya ada this shoe brake, dan shoe brake ni ada handle macam itu. Kita ada shoe dan juga ada drum yang rotate pada satu rotation. Let's say untuk case ni, dia setup dia seolah-olah macam ni lah. Okay, so macam mana saya nak tahu status of the shoe brake? Contohnya, macam saya bagi contoh hari tu dalam power screw hari tu, kita ada juga status. Okay, status untuk screw tu sama ada dia adalah self-locking screw ataupun dia adalah overhaul. So, sama macam shoe brake ni. Okay, shoe brake ni pun dia ada juga status yang perlu kita tahu lah. Contoh manusia hari tu, kalau status dia anak dara ataupun ataupun bini orang kita boleh nampak daripada cincin, contohlah daripada cincin itu tanda dia, tanda fizikal kita nampak daripada cincin. Oh, kita tahu yang ni adalah isteri orang, kita tahu ini adalah anak dara dan sebagainya lah. Okey, so macam shoe brake ni pun ada tanda-tanda yang kita boleh nampak secara fizikal. Macam mana kita nak tahu benda tu, sama ada dia that self-energized brake ataupun dia adalah self-locking ataupun self-de-energized. Okay, so benda yang paling mudah yang kita boleh nampak, yang pertama adalah dia adalah sama ada dia adalah brake yang perlukan positive torque, either self-energized ataupun de-energized, ataupun lagi satu adalah self-lock. Self-lock pula, tengok dah salah dah. Sama ada self-de-energized ataupun betul lah self-lock ataupun self-locking punya shoe brake lah. Okay, secara yang paling mudah adalah secara fizikal kalau kita nak tengok. Contoh kalau saya ada drum berpusing, okay, dan saya boleh apply FA ke atas tu dan brake tu boleh berhenti. Okay, so maksudnya benda tu adalah idea one lah, sama ada dia adalah self-energized brake ataupun self-de-energized brake. Okay, so dua benda tu. Okay, tapi kalau saya nampak brake. Okay, so brake tu drum pusing, tiba-tiba saya tak buat apa-apa lagi dekat saya tak bagi drum tu, kita dah on dah, tapi kita nampak drum tu tak berpusing tapi kita tak bagi pun FA pun dekat handle tu. Ni tengah balik situasi ni, saya dah turn on drum tu, dah turn on. Okay, tapi saya tengok drum tu tak berpusing. Okay, tapi saya tak bagi pun actuating force FA tu dekat hujung handle ni. Okay, so saya on this apa, drum, tapi drum tu tak berpusing. On, tapi drum tu tak berpusing. Drum not rotate. Okay, so drum not rotate. Okay, walaupun saya turn on that drum tu, okay, tapi saya tak apply FA. FA pun saya tak letak apa-apa value. Maksudnya saya tak bagi force. Maksudnya saya tak pegang kat hujung handle tu dan bagi force, tapi drum tu berhenti. Itu yang kita panggil sebagai self-lock. Okay, so situasi ni dijadikan dia adalah self-lock. Okay,
Tapi kalau ada sistem tu, drum tu berpusing, so saya kena pergi dekat ujung FA tu ataupun hujung handle tu, saya kena bagi force macam tu. So kita akan nampak drum tu akan slowly dan juga dia lepas tu dia akan berhenti. So maksudnya itu adalah idea one, sama ada dia adalah self energized brake ataupun self de-energized brake. Itu secara fizikal kalau kita tengok lah. Self lock mudah. Saya on motor, drum tak pusing pun, saya tak bagi purpose kat ujung tu pun. Okay, itu maksudnya dia adalah self locknya brake. Okay, so self lock brake senang lah. So berdasarkan tu kita boleh tahu that secara fizikal lah. Cuma isu dia sekarang macam mana kita nak bezakan antara self energized dan juga self de-energized brake. So dua benda tu, kalau kita ada dua setup ataupun dua sizing yang sama, contohnya contohnya saya ada satu setup lah, setup yang sama macam ni contohnya, ada gambar aja ni macam ni, dan saya turn on motor, turn on motor untuk rotatekan drum lah. Okay, so drum tu, sebab drum tu usually ada motor lah yang dia akan attach, benda tu akan pusing ataupun ada shaft yang akan drive this drum. Okay, so drum tu akan pusing, let's say dia pusing pada clockwise direction. Okay, lepas tu saya try tekan FA dan saya bagi force lah, so saya bagi force dan dia berhenti. Okay, so sama juga saya rotate benda, saya buat benda yang sama. Okay, size yang sama macam ni, gambar seperti gambar sini, setup sama, panjang sama, B sama, C sama, semua sama. Cuma saya bezakan rotation saja. So saya sebenarnya saya rotate arah clockwise. So selepas ni, okay, yang nombor 2 ni saya nak rotate dia pada arah anti clockwise. Okay, lepas tu saya, so bila pusing saya try untuk berhentikan this drum. Okay, so saya bagi force. Waktu saya rasa perbezaan dia, saya rasa yang bermula tu saya rasa begitu tinggi sekali force saya perlukan untuk pastikan brake tu nak berhenti. Itu yang case pertama. Tapi yang case yang kedua, kalau dia rotate pada arah anti clockwise, saya rasa saya bagi force sikit dia dah berhenti. Okay, so untuk setup yang sama, okay, so basically kalau saya rasa, kalau brake tu saya rasa betul-betul banyak force ataupun activating force yang saya perlu letak, maksudnya brake tu adalah self de-energized brake. Okay, tapi kalau brake tu saya dia pusing, let's say untuk kes ni dia pusing pada arah anti-clockwise, saya bagi je force sikit je dia dah berhenti, yang tu kita panggil sebagai self energized brake. Okay, so self energize dan juga self de-energize brake ni dia boleh datang dalam satu setup yang sama. Okay, cuma yang beza dia sekarang ni, tadi apa beza dia tadi? Beza dia punya arah rotation of drum tu. So drum tu sama ada pusing arah clockwise ataupun anti clockwise. Okay, so macam mana nak tahu dia adalah setup yang bagus? Basically kita paling suka kalau setup tu adalah kita bagi force yang sedikit. Okay, tapi dia boleh generate torque yang banyak lah. Okay, so maksudnya untuk case yang kedua tadi, kalau dia rotate pada arah anti clockwise untuk case macam gambar rajah ni, okay, so saya bagi sedikit saja activating force, dia boleh break dengan mudah. Okay, compare dengan yang case yang pertama tadi, dia pusing pada arah clockwise, saya memerlukan FA yang tinggi. Itu adalah self de-energized brake. Okay, so itu cara secara fizikal macam mana kita nak tahu sama ada brake tu adalah self energized, self de-energized dan self lock brake. Okay, alright, so so itu secara fizikal. Okay, sekarang ni kita nak tengok secara yang kita panggil sebagai secara matematik lah. So secara matematik pun kita nak kena tahu. Okay, tapi sebelum saya discuss in term of mathematics sebenarnya, okay, adalah lebih baik kalau kita boleh tahu apa maksud sendiri itu sebenarnya self energized dan juga self locking. Okay, so self locking tu maksudnya saya tak perlu bagi FA, maksudnya saya tak perlu bagi positive torque. Okay, maksudnya saya tak perlu bagi positive torque, dia dah boleh berhenti secara sendiri. Okay, tu maksud dia self locking.
Kalau self-energized brake ataupun self-de-energized brake, saya memerlukan positive torque. Mesti bagi positive torque, baru sistem tu akan berhenti. Cuma beza di antara kedua-dua ni tadi, satu saya perlukan lagi banyak actuating force, lagi satu saya perlukan actuating force yang lebih rendah untuk setup yang sama. Okay, so itu dia punya perbezaannya lah, yang ketara lah. Okay, alright. So macam mana kita nak tahu dalam in term of equation? Okay, untuk tahu dia adalah self-log, okay? Contohnya kalau kita tengok balik equation FA, sebab dia adalah related dengan FA, sebab self-log ni saya tak bagi apa-apa force, tiba-tiba dia berhenti. So ni maksudnya adalah FA yang kita bagi tu sama ada 0 ataupun negative value. Okay, untuk brake yang bagus, okay, untuk sebagai designer of brake, kita perlu pastikan brake kita tu tak boleh jadi self-lock lah, so dia tak ada function lah, okay. Ada drum turn on, tiba-tiba dah brake dah, so dia macam tak ada function lah. Sepatutnya brake tu kita yang control kan, tapi tiba-tiba dia dah berhenti secara sendiri, so sebab tu bila nak design brake, especially kalau kita dah design dia adalah self-energized brake, kita kena pastikan that brake tu tidak menjadi condition yang kita panggil sebagai self-locking. Okay, sebab apa? Self-energized brake saja yang boleh jadi condition self-locking. Okay, kalau self-de-energized brake, dia tak ada possible untuk jadi self-locking. Okay, so self-energized ada possible jadi self-locking brake, tapi self-de-energized tak ada possible jadi self-locking. Okay, alright. So kita cakap dulu pasal self-energized brake dulu. Okay, kalau kita tengok equation FA, sebab dia related dengan FA tadi. So ni adalah FA. FA equals to FN over A B minus C F. Okay, so untuk setup yang ni, okay, untuk dia setup, so kita akan dapat dia equation adalah FA equals to 1 over A FN, okay, B minus C kali dengan F. Okay, so ini adalah kita punya equation of actuating force. Saya double check balik. Alright, okay, betul. So ini adalah equation dia. Okay, so kalau untuk case self-energized, okay, so self-energized, okay, ini in term of equation pula kita tengok. Self-energized brake. So untuk kes ni, kita kena pastikan bila kita plug in number, let's say saya tahu A berapa, saya tahu nilai FN menggunakan equation yang kat atas sebelum ni, nilai B, nilai C dan juga nilai friction coefficient F tu. So kalau saya tahu semua value tu, saya masukkan plug in number dalam ni dan saya akan dapat nilai dia adalah FA ni is a positive value. So maksudnya dia adalah self-energized brake. Tapi kalau sebab apa tadi saya cakap ni, self-energized brake ni dia akan boleh jadi, dia boleh jadi self-lock juga, so kalau saya masukkan value A, FN, B, C dengan F dan saya dapat FA ni adalah, okay, FA ni adalah kosong ataupun negative value lah, ataupun yang ni saya boleh tulis dia FA greater than 0. So untuk case ni FA ataupun saya boleh tulis FA ni adalah sama ada negative value pun boleh. Okay, so kalau saya dapat condition dia kosong ataupun dapat negative value of FA, maksudnya brake ni dah jadi self lock. So ini adalah undesirable lah. Okay, kita tak mau tak mau brake kita jadi seperti self locking, sebab jarang lah application starting terus brake lah. Tapi ada juga some condition di mana kita perlukan self-locking condition. Contohnya ada satu benda tu saya nak pastikan dia sentiasa brake dulu. Kalau dia nak berjalan, saya perlu bagi FA yang negative direction. So baru benda tu boleh berfungsi. Itu pun ada, tapi tak banyak lah. Tapi most of the time kita nak pastikan brake kita sentiasa self-energized dan tidak tend kepada self-locking. Kita nak avoid self-locking tu. Sebab on drum tapi tak bergerak pun, sebab waktu FA tak kita apply pun, so dia dah terus berhenti. Okay, alright. So ni maksud dia self energized brake. Maksud nombor kita akan dapat positive number, basically is a self energized brake.
Tapi kalau safe locking brake, kalau saya plug in number, dia adalah negative value ataupun kosong. So, dia adalah safe locking brake. Okay, so ini adalah dua condition of brake. Okay. So, ini kalau kita tengok in detail. So, apa kalau kita tengok in detail dalam equation ni, apa yang menjadikan dia adalah safe lock ataupun ataupun safe energized brake. Kalau kita tengok kat sini dengan lebih detail. Okay, kalau tengok kat sini, Fn ni adalah, kalau kita perasan, Fn ni nombor dia macam satu nombor yang constant sebenarnya. Sebab apa? Kalau kita ada this Pmax, Pmax adalah property of shoe. Okay. R ni adalah drum punya size, sebenarnya adalah constant. Okay. Phi pun adalah contact angle, adalah contact angle. Contact angle selalunya constant. W adalah lebar shoe. Lebar shoe pun adalah constant. So, Fn ni pun, kalau kita anggap Fn ni adalah satu benda yang constant untuk setup yang sama. So, kalau kita tengok kat sini, Fn divided by A ni adalah satu nombor yang constant. So, parameter yang menjadikan dia sama ada positif ataupun negative value adalah this term ni. B minus Cf. So, B minus Cf tu adalah term yang menjadikan sama ada benda ni adalah safe energized ataupun adalah safe locking brake. Okay. So, kalau kita ambil saja term B minus Cf tu. Okay. Kalau saya tuliskan term B minus Cf. So, kalau saya kira this B minus Cf ni. Okay. So, kalau dia adalah safe energized brake, maksudnya dia adalah greater than 0. So, saya kira B tolak Cf, saya dapat sama ada dia kosong ataupun positive value, maksudnya dia adalah safe energized brake. Sama juga untuk safe locking, kalau saya kira B minus Cf. Okay. Alright. Dan dia kurang ataupun sama dengan kosong, maksudnya untuk kes ni, saya akan tahu that saya punya brake tu adalah safe locking brake. Okay, tu cara cara macam mana kita nak tahu dia adalah safe lock ataupun safe locking. So, berdasarkan ni kita dapat tahu that safe locking ataupun safe energized brake ni adalah depending dengan tiga perkara. Pertama adalah panjang moment arm B. Okay, kalau kita perasan kat gambar raja ni, so panjang B ni, so the effect dia adalah this panjang B. Okay, kedua adalah panjang C ni sendiri. Okay, dan ketiga adalah property. Property antara shoe dan juga permukaan drum luar tu adalah dia punya friction coefficient. So, tiga perkara ni menentukan sama ada brake kita tu adalah self-energized ataupun self-de-energized brake. Okay. Alright. So, kalau kita nak pastikan design kita sentiasa adalah self-energized. So, kita kena pastikan that this B, okay, B ni sentiasa, okay, sentiasa lagi besar daripada Cf lah. So, kalau kita punya design ni, B sentiasa lagi besar daripada hasil darab C dengan F, maksudnya brake kita adalah brake self-energized. Okay. Tapi untuk kes ni, kalau B ni, okay, kalau kita kira adalah dia kurang ataupun sama dengan Cf, maksudnya brake ni adalah self-lock punya brake. Okay. So, usually dalam design kita akan sentiasa tengok this condition lah. Condition yang ni yang kita lebih suka nak tengok sebab kita nak avoid kita punya brake tu adalah self-locking brake. Okay. Alright. So, kita dah tengok sikit self energized brake dan juga safe locking brake. Okay. Cuma sekarang ni kita ada pending lagi satu yang kita panggil sebagai safe de-energized brake. Okay. Kalau kamu masih ingat lagi yang sebenarnya yang this FA, equation FA ni sebenarnya dependent dengan ada dua perkara itu dia dependent. Pertama adalah arah rotation. Okay, sama ada arah clockwise ataupun arah anti-clockwise. Dan yang kedua adalah this lengkuk yang handle tu, satu panjang macam ni, satu yang duduk bawah lagi daripada that contact force tu. So, satu macam ni, satu macam ni. Okay, so dia sebenarnya depend dengan dua perkara ni. Okay, sama ada macam ni, handle tu, ataupun dia punya arah anti-clockwise ataupun clockwise. Okay, so let's say saya guna setup yang sama macam ni, cuma saya nak tukarkan arah saja. Okay, arah rotation of this drum, instead of using menggunakan pada arah anti-clockwise, saya nak terbalikkan dia. Contohnya saya nak terbalikkan pada arah yang ni. Okay, so N saya arah terbalik. Okay, arah clockwise. So bila arah clockwise, so equation FA saya pun dah akan berubah. Okay, FA saya bukan yang macam tu lagi. So FA saya adalah, okay,
1 over A. Okay, sama macam tadi. Fm pun ada. Okay, so dia akan jadi B plus C F. Okay. So, instead of minus, dia akan jadi tambah. Okay. So, yang kali hijau ni kita panggil sebagai self de-energized punya equation lah. Okay. Ni adalah self de-energized break. Okay. Sebab tu untuk kes ni, sebabkan term tu dah jadi tambah di sini. Term tu dah jadi tambah. So, dia tidak akan ada possible self-de-energized brake ni takkan ada possible untuk jadi self-locking brake. Okay. Sebab tu, hanya self-energized brake saja akan ada possible jadi self-locking. Alright. So, self-de-energized brake. Okay. So, term kat situ adalah tambah. Instead of this one, yang ni adalah, dia adalah tolak di situ. Okay. So, kalau kita compare antara self-de-energized brake dan juga self-energized brake ini, okay, self-energized brake. Nah, kalau kita tengok in term of equation, agak-agak antara kedua-dua ni yang mana yang memerlukan, okay, yang memerlukan tinggi FA, actuating force untuk kes ni. Okay, kalau kita tengok, sebabkan dia adalah term tambah ni, okay, so maksudnya FA ni saya memerlukan higher actuating force untuk buat kerja yang sama. Okay, maksudnya kalau ada drum tu pusing, tak kisahlah sama ada arah anti-clockwise ataupun clockwise. So, kalau saya bagi FA tu, kalau FA tu, saya perlukan higher actuating force, maksudnya dia adalah self-de-energized brake. Okay. Let's say kalau saya pusing lagi satu arah, arah yang berbeza daripada sebelum tu, saya perlukan FA yang lebih kurang daripada yang sebelum tu, maksudnya dia adalah self-energized brake. Sebab tu, kita boleh tahu berdasarkan feel tu, berapa force yang kita kenakan. Sebab tu, untuk kerja yang sama, self-de-energized brake ni akan memerlukan higher higher actuating force untuk berhentikan kerja yang sama berbanding dengan self-energized brake. So, kita boleh cakap kat sini that seolah-olah this term CF ni di dalam self-energized brake ni dia membantu dalam dia seolah-olah macam assist kita semasa kita nak try bagi FA tu sebab tu dia force dia jadi rendah sebab tu dia akan reduce dia punya FA punya magnitude tu. Okay, sebab dia tolong pusingan CF tu sendiri friction yang dihasilkan oleh apa yang dihasilkan oleh kontak antara shoe dan juga drum tu membantu dalam kita nak berhentikan that drum tu. Okay, tapi dalam self de-energized CF tu tidak membantu pun, CF tu menambahkan lagi beban sebab tu kita rasa FA tu pada untuk kes safety energy tu terasa lebih berat lagi banyak force yang saya perlukan lah untuk kes ni. Okay, dan bila dan safety energy ni dia macam seolah-olah nak paksa apa nak paksa shoe tu bila kita perasan kita seolah-olah rasa macam shoe dekat bahagian shoe kan handle ni kan handle so shoe yang di sini yang lorek kan ni so kita rasa bila kita pakai self de-energized brake ni kita rasa macam shoe tu macam nak tertanggal. Okay, shoe tu seolah-olah macam nak tertanggal daripada that handle tu tu kita boleh rasa kalau kita rasa macam shoe tu macam nak tertanggal tu kita boleh tahu that benda tu adalah self de-energized brake jugalah. Okay, so itu saja untuk case status. Okay, so pertama kalau saya boleh ulang balik, kita ada tiga jenis status. Okay, pertama adalah kita sebagai self-energized brake. Okay, yang ada tendency untuk jadi self-locking. Okay, kalau kita dapat brake yang di mana saya tak perlukan FA, dia dah berhenti secara sendiri natural berhenti, itu adalah self-locking condition lah. Okay, dan brake pun boleh jadi sama ada self-energized brake ataupun self-energized brake. So kita boleh tahu dengan bila kita apply FA. So, FA yang untuk de-energized brake adalah lebih besar daripada self-energized brake untuk setup yang sama. Okay, cuma yang berbeza dia adalah dia punya arah rotation saja sama ada clockwise ataupun anti-clockwise. Okay, ataupun dia boleh jadi juga bila kita rotatekan that L handle tadi itulah dia boleh jadi self-energized ataupun self-de-energized brake. Okay,
Saya rasa itu saja untuk kes yang ni. Saya rasa hopefully kamu boleh faham apa yang boleh bezakan status-status break yang kita discuss tadi lah. Okay, kita jumpa lagi untuk kes yang kita belum tengok lagi, iaitu untuk kes yang di mana contact angle greater than 45 degree yang kita pas sebagai long shoot drop break. Okay, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.